Pemirsa, disampun kasus COVID yang ulas nadunang, akeh keramu sadeng abdiang pendidikan sidem wali kelaksana yang offline, ngawit pendidikan sekolah dasar ngantos perguruan tinggi. Kapdiang ring warsa sane jagi rauh pendidikan offline sida kemarkia. Manut Akademisi Universitas Udayana Nyoman Pujianiki, risampun kaliwarsa ngarepin pandemi COVID-19, mahasiswa kekan tenang wadih ngelaksana yang belajar daring, tur merasa parikrama pantaraning dosen miwah mahasiswa mewates. Nyanging melarapan pameran pendidikan pacang kedado sang tambe, ring pengabtin pendidikan offline. Yadiasun asapunike prokes patut kerajegang, minekadi ngangge masker, rajek ngwangsuh tangan nganggen sabun tur nguatesin pamilet, sangkaning kantun ring masan pandemi COVID-19. Yang sempat tertunda akibat adanya COVID-19. Nah, setelah kondisi COVID ini membaik, kita rencananya yang tadinya pendidikan kita berjalan online, maka ke depan bisa secara offline melalui pameran pendidikan ini, promosi pendidikan yang ada di masing-masing negara, juga di Udayana akan kita promosikan sehingga lebih banyak lagi mahasiswa kita yang bisa melanjutkan studi keluar maupun mahasiswa dari luar bisa mengambil pendidikan di Udayana. Harapannya tahun depan kita sudah mulai bisa mendatangkan lagi mahasiswa asing. Ya, Bu. Nyoman Pujianiki ngewawahin UNUD pacang nincapang prakanti sarang kemitraan sanenainin ngandeg sangkaning nampenin pandemi COVID-19. Keaptiang pembelajaran sida kelaksana yang offline sejroning mungkah selah pemargin program pertukaran mahasiswa kedua negara raris mahasiswa asing sida melajah ring UNUD sekadirin. Ekayana Miwah Agus Sudiatmike Bali TV.